Hanum Sakerti Loke Bali. Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan sebagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2 melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20. Bahwa negara kita dari Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik, itu semuanya harus kita tampilkan mulai dari dulu industri baterai dan industri komponen lainnya sampai di hilir ada penyiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SKPLU dan home charging. Kita tunjukkan pada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sangat tumbuh dan berkembang cepat. Dan untuk mendukung KTT G20, saya senang melihat PLN telah menyiapkan 60 stasiun pengisian kendaraan listrik umum ultra fast charging 200 kilowatt dan SPKLU ultra fast charging yang pertama di Indonesia dan 150 titik fasilitas home charging yang akan digunakan oleh seluruh petugas. Saya ingin menegaskan kembali kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi.